Tutup muka dan pakai tudung. Pakai tudung orangnya. Oh, free botak. Sakit ya? Dulu masih takkan memangnya awan tu dia cakap dia kepala banyak kutu. Uang tu terlalu banyak. Jadi botakkan dulu, bagi semua dah ni baru tumbuh orang baru. Dia kan jemim pasti. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, selalu jaga kesehatan cuy ya. Karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy. Oke, dan salam sejahtera selalu buat korang semua ya, tanpa terkecuali. Pokoknya semuanya lah cuy ya, tanpa terkecuali gitu cuy ya. Oke, kali ini spesial banget ya. Saya menggunakan baju tapan lagi dikarenakan banyak banget requestan yang masuk cuy. Tiba-tiba aja banyak banget yang kirimkan saya DM ya, DM di Instagram, mengirimkan video atau mengirimkan link TikTok yang mana adalah baju yang saya gunakan ini cuy. Dan setelah saya cari tahu, saya tengok beberapa apa namanya, kayak poster gitu cuy ya. Ternyata Tapan datang ke radio ya. Ternyata Tapan datang ke radio cuy, Radio Sinar gitu ya. Dan saya cari full-fullnya tuh ya, saya cari video fullnya tapi saya nggak dapat gitu ya. Makanya saya memilih untuk mereaksinya langsung lewat akun TikTok gitu cuy ya. Di sini saya sudah mendapatkan akun TikTok dari ini cuy. Nanti saya cantumkan cuy ya nama akun TikTok yang teman-teman kasih gitu ya. Karena di sini ada beberapa part ya, dibagi ada berapa part ini saya lihat. Sebenarnya video Tapan tuh banyak di TikTok cuy ya, tapi saya memilih dari akun yang satu ini sebab ada part-partnya gitu cuy ya. Ada 12 part kah, ada berapa, pokoknya nanti kita lihat lah cuy ya. Di sini ada tertulis kok, di situ ada part satunya datang waktu dia pertama kali datang. Saya sempat tengok berapa detik gitu ya. Wah, ini menarik ini. Makanya saya ingin membuat video ini cuy. Ini spesial banget gitu ya, spesial banget karena saya sangat-sangat menyukai karakter, salah satu karakter yang ada di Sepatu Runian cuy ya. Begini cuy ya, yang namanya membuat sebuah karakter itu sangat sulit cuy ya. Jujur aja cuy ya, membuat sebuah karakter itu sangat sulit. Dan ini adalah salah satu karakter ya yang membuat saya itu kalau melihat Abang Jeb itu pasti teringatnya Tapan lagi gitu ya. Oke, tanpa melengahkan masa cuy ya, sebelum kita lanjut, buat korang yang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy ya. Oke, langsung jom kita tengok videonya. Oke, part yang pertama itu judulnya Tapan dan Pak Hamid ya. Sebenarnya Pak Hamid ini kalau nggak salah itu adalah ayah dari Tapan gitu cuy ya. Ini kali pertama di episode apa, di part yang pertama mereka baru datang gitu cuy. Langsung aja 3, 2, 1. Assalamualaikum ya. Pak Hamid. Dengan Tapan. Kemeja, dengan kemeja. Apa? Jom. Kita dekat Astro. Okey, jom kita saya bawa ni atas lah. Hai semua. Okay, inilah keadaan Tapan. Ini siapa ya? Pak Hamid dah minum ke? Nak sarapan dulu ke? Ke naik atas terus ke? Naik atas terus. Okay. Okay, jom. Kita naik lift eh, Tapan? Naik lift. Oh, okay. Boleh. Kita naik lift eh. Okay, jom. Apa ya? Okay, sekarang ni kita nak pergi Sinar. Oh, langsung kan? Naik di atas ya. Nombor 1. Masuk. Radio rumah satu. Datang nombor 1 je lah. Ni radio. Aku banyak ni, bukan radio yang ni kelabing lah. Kelabing. Lampu banyak jadi kelabing ya. Lampunya banyak. Saya pernah pergi dulu. Ayam pun tak pernah, tapi kalau orang cakap gini lah radio. Okay, Tapan ni lah Sinar, Radio Sinar, tau. Kita dah sampai. Tu kat dalam tu. Kita dah sampai.
Sekejap ya, saya tanya. Dah boleh masuk ke? Ni Tapan dengan Pak Hamid dah sampai. Pak Hamid boleh masuk. Assalamualaikum Pak Amit, Tapan. Assalamualaikum Pak Amit. Ada Rahim. Pak Amit sini. Oh, Rahim yang jadi ininya nanti je ya. Ini Rahim yang apa namanya, interview gitu. Ini sesi interview kah atau gimana gitu ya? Temu bual lah tuh. Gimana? Ya Allah, ya Allah. Kita. Apa itu? Apa yang cik ke? Tunggu-tunggu dulu cuy. Maksudnya kehalang gitu ya. Jadi. Ya Allah, ya Allah. Kita. Tak. Apa yang cik ke? Rahim enggak. Allah, tak pun jatuh. Fusinya tak berjalan macam ni kan? Tak pun jatuh. Baru aja masuk. Betul. Okay. Dah sini. Bukan. Es krim. Amin. Alhamdulillah. Okay, langsung yang part kedua cuy. Apa judulnya nih? Tapan rindu ayah. Santai je. Kalau tak apa nak tak jawab apa-apa soalan atau tanya nak pertanyaan apa boleh sampai. Okey. Ini tamu. Ha? Ya, tamu. Tamu istimewa hari ini kan, Bang? Kita bawakan khas istimewa untuk hari ini. Tapan bersama dengan Pak Hamid Hambali. Selamat datang Pak ke studio. Pak Hamid Hambali. Tapan, Pak Hamid. Assalamualaikum. Okey. Tapan tidak gila. Ya, ya, alhamdulillah. Nampak ceria sikitlah. Okay, Pak Amit, saya ucapkan selamat keluar balik daripada... Tahniah. Pak Amit, selepas Pak Amit. Sumpah, cik. Gue gak tahan dengan ekspresi yang ada di karakter ini, cik. Itu satu kenapa saya suka banget dengan karakter Tapan ini, cik, ya. Ini karakter, ya saya cerita sedikit ya, karakter Tapan ini saya mulai menyukainya itu waktu dia jadi tamu jemputan, waktu Rahim jadi apa ya, jadi pembawa acara gitu ya, atau di tahun 2000 berapa gitu, atau masih di, pokoknya lama, sudah lama itu video cuy karakter ini ada gitu. Sebab berita sudah beritahu bahwa dia dah boleh disecah, dah boleh keluar. So apa sebenarnya perasaan Pak Amit pada ketika itu dan apa yang bermain di fikiran Pak Amit? Oh, perasaan saya macam-macam lah. Saya fikir Tapan masih macam dulu ke? Takut dia mengaruk lagi ke? Kan? Dia buat benda tak geluk lagi ke? Tapi alhamdulillah. Semalam saya, tapi ada kadang-kadang tu macam semalam, saya naik bas dengan dia. Saya tanya apa dia diam je kan? Oh, ya ke? Bila dia dah bangun, dah buka mata, baru saya tanya, dia jawab. Jawab apa? Dia jawab lah. Saya tanya apa, nak makan apa ke, baru dia jawab. Baru dia jawab. Dan lepas dia tidur? Haa, selepas dia tidur. Oh, selepas dia tidur. Saya dia tidur tu, saya tanya, dia tak jawab. Penerimaan Tapan dengan Pak Amit, depan nampak Pak Amit ni okey? Awal-awal. dia masih ingat saya. Jadi saya rasa macam... Saya ingatkan dia dah tak berapa ingat saya pun. Tapan ada dramatis banget ya. Tapan boleh keluar tu, macam mana perasaan Tapan? Ya Tapan pun lama dekat dalam tu kan. Rindu ayah. Rindu ayah. Alhamdulillah Pak Amit. Oh ini. Nak peluk ayah. So, dia dah peluk Pak Amit belum? Dia dah peluk. Dia peluk dia belakang. Oh, gini. Dirangkul. Dia belakang. Kenapa? Apa memang? Dia belakang. Kenapa dia belakang? Yang di belakang boleh bergayut. Sebab dia tinggi daripada saya. Dia lebih tinggi daripada saya. Kalau dia peluk saya di depan, saya tak nampak apa-apa. Dia terbalikkan saya, awak dia boleh pandang. Tapan dah kuat. Dah kuat, alhamdulillah. Kita berbual
Santai je. Langsung ke tapan ini cuy, part ketiga. Ini part ketiga judulnya Tapan Belajar apa ini? Heidi di Medikati Hospital apa ini? Heidi di hospital ceritanya ya. Oke, lanjut. Dalam hospital, dalam admit. Ya? Aku kan masuk pelajaran, oh, masuk suka dalam pelajaran. Admit. Maksudnya apa yang mentapan dapat kutip daripada saya di sendiri. Saya di sendiri. Sendiri belajar saya di sendiri dulu. Doktor cakap sayang diri sendiri selain sungai kita sayang diri kita. Biasa orang cakap kan sayangi cintai dan sungai, tapi cik doktor cakap kena sayang diri sendiri. Kau tak sungai tak nak kawan. Sebab apa ni kau kan bapak beritahu apa suka berenang Pandai berenang? Pandai. Biasa berenang gaya-gaya apa yang Tapan yang memang pakar? Retro. Gaya. Maksudnya ni. Ada je yang dibilang. Pening ah. Okey, tak apa. Kita tak boleh tekan dengan lah. Apa yang Tapan belajar dalam masa dalam hospital? Okey. Yang keempat, Tapan tak nak jadi anak derhaka. Okey. Pak sendiri lah kan. Ada anak yang macam ni kan. Mungkin itu cabaran untuk Pak Amit. Yalah, sebenarnya Allah bagi dia dekat saya. Supaya saya boleh kata muhasabah dia. Supaya kita lebih bersyukur. Sebenarnya kita kena bersyukur apa pun dia bagi, kita kena terima. Pak Amit sangat kuat. Tapi itulah, mungkin sebab dia jadi macam ni, saya rasa saya kuat. Terbaik bayar ya. Memperdalam karakter. Ajak kuat, saya pernah ajak fight. Tapi saya tak nak jadi anak yang derhaka. Tak. Ayah kuat sebab pernah diajak fight. Bukan kuat ininya cuy, tapi kuat berantemnya ternyata tu. Tak boleh dengar dong kuat saya ajak fight. Macam pamit sendiri. Okay. Sebelum kita lanjut cuy, saya tarik nafas dulu cuy. Part yang kelima yang mana judulnya itu lain macam Tapan gelak, lain macam Tapan gelak. Berarti gelaknya yang lain ini cuy. Okey. Tapan macam tak nampak macam selesa tak mana? Tak selesa. Ada benda-benda yang boleh buat Tapan rasa selesa hari ni. Kalau kita boleh sediakan apa-apa. Lato nak boleh main lato. Tak boleh. Itu lato tak pandai. Ya, lato ya. Yoyo? Oh, yang tu. Yang ketak-ketak. Pandai? Nanti kita bagi. Sambil-sambil ni boleh. Tengah viral. Tahu, tengah viral. Yoyo pernah main? Yoyo. Lato-lato kan? Maksudnya. Mungkin tak pernah keluar. Tak tolong bawa pegang. Tapi jangan kuat-kuat lah. Lato. Kak, lato ada kak? Ya, buka tak bukan jual. Sekejap ni ambil. Okay. Tapi Pak Amit dia memang boleh berbunyi bahaya. Dia sebenarnya kebolehan dia macam-macam. Contohnya dari segi permainan dan sukan. Okay. Dari segi fizikal kan. Nanti kita rekod sekejap. Kita rekod eh? Tapi jangan bunyi eh? Sebab kita tengah rekod tau kan? Okay. Nak beli rumah. Kenapa? Tak suruh nak kat sini ke? Belabih lagi. Kita ada 2 jam. Sabar-sabar. Kita nanti lepas ni kita jalan. Semalam kan Pak Amit kata dia suka nak jalan-jalan. Ya. Ni nak balik rumah pula. Lepas ni kita pergi jalan lagi lah. Buat apa nak beli rumah. Oh, malu tu. Penat sangat. Maksudnya dia boleh cakap bahasa tu apa maksud dia tak faham. Dia bisa dapat karakter ini. Oh. Kejadian dia macam ni. Sudah ini sudah mau sembuh. Kalau dia boleh dikategorikan dia budak bijak ke macam mana? Masa sekolah dulu. Atau sekolah. Bijak. Nanti lah cakap dekat mic. Okey. Paling dekat. Berhampiran. Oh, dia berkata mic tak kuat. Kalau kuat dia ajak fight. Dia kata. Okey, mari kita. Balik. Ay, jap. Belum. Okay. Mic tak kuat.
Yang kuat ayah. Okey. Abang gelakkan saya. Tak. Tak tu pun. Kalau pun nak gelak pun gelak je. Dia gelak. Takkan saya. Tak. Tak tu kan. Kalau pun nak gelak pun gelak je. Sumpah. Kalau saya yang ada di sini cuy enggak tahu muntah. Okay, next. Ini video selanjutnya cuy, yang 4 ke-6. Ini ada dua, berapa part sih? Kayaknya 12 kalau gak salah cuy ya. Ini baru ke-6, aduh pusing kepala gue cuy. Part yang ke-6 itu ayah Tapan pesan jangan sibuk hal orang. Maksudnya pesan ayahnya ini cuy ya, jangan sibuk apa hal orang gitu ya. Itu yang dia buat bising tu, itu adalah Tapan. Tapi ada lato-lato, Tapan nanti dulu. Sebab dia hantar WhatsApp. Lagi kuat Tapan, jangan kuat Tapan. Lato-lato. Ayah, Tapan pandai. Main. Itu hantuk-hantuk. Lato-lato dia pakai. Okey, Tapan, kita ada pengirim dari WhatsApp Sina DG, katanya suara Tapan tak berapa kedengaran. Lepas tu nak dengarkan Tapan. Kenapa suruh dia duduk jauh? Tapan yang tak jauh. Kalau boleh dia orang nak banyak dengar suara Tapan. Okey, ada saran. Ada ramai yang mendoakan Tapan. Yang sayang dengan Tapan. Tapan, ayah pesan jangan ambil tahu pasal orang. Jangan ambil tahu pasal orang. Jari diri baik-baik. Yeah. Ayah dah pesan dah. Ngauk pasal orang jangan sibuk-sibuk. Ayah pesan betul. Tapan tak faham apa yang pesan. Maksud ayah tu jangan jaga hal orang. Nah, ini yang menarik dari karakter Tapan cuy ya. Bukan sekedar memunculkan bahwa karakternya itu nampak gila, orang gila gitu. Tapi terkadang dia tiba-tiba jadi orang yang memberikan motivasi atau memberikan tiba-tiba aja jadi jenius gitu ya. Itu dia cuy, karakter yang membuat saya itu sangat-sangat suka gitu ya. Oke. Kalau kau buat kebaikan untuk kita ambil tahu juga lah. Itu yang dia buat bising. Kapan kalau oke, okay, yang part yang ke-7, dia pergi last minute. Tapan, kalau boleh kita sentuh sikit isu Nadia. Nadia yang ini ya, jadi boleh tak boleh kita kena tanya lah Pak Mek. Isu yang agak besar juga. Sebab katanya Tapan dah keluar, Tapan dah makin baik, makin sihat. Tapi itulah dia, bila keluar ni Tapan dia tercari-cari tak orang yang bernama Nadia. Diam! Siapa? Ngamuk. Nama tu tak nak. Simpulan. Ada luka. Dia tak kenal. Terus nama Nadia ini. Maksud dia kawan Tapan yang dulu tu. Yang Tapan sayang? Ya. Tapan jangan marah ya. Dia dah tak ada dah. Tak ada. Tak ada tu maksudnya tak ada lah ingatan dia. MC. Apa sih? Dia macam kawan saya apa ya? Tak. MC kayaknya ini apa nak pensiun gitu? Kok bisa? Itu ialah lupakanlah dia. Nadia. Sebab orang yang bertanya. Tapi siapa cakap siapa dah baik lah kata. Itu. Memang dah baik. Tapi saat saya. Hati saya. Yalah. Hati. Takkan tak ada orang yang boleh gantikan tempat Nadia. Replacement. Boleh sebab Nadia pergi last minute. Tak ada orang yang boleh ganti. Yalah. Masa tu dia dah terbaik sangat dengan tarikh perkahwinan. Sehari ke 2 hari lagi nak kahwin. Ya Allah. Setia juga ya. Siapa dia tempat debut? Amai kawan-kawan semua. Lepas tu Tapan buat
Sandingan tu atas lori memang berarak. Tapi ayah dah plan lah, memang nak bersih satu kampung. Ah, tapi bila tak jadi, macam mana? Tapi pakai juga lori tu. Lori tu. Ya, lori dah bayar. Mesti dah bayar kan. Ayuh, kita nak buat apa? Nak tak nak, terpaksa saya gunakan untuk agak kelapa sawit. Sebab dah sewa kan. Saya tak nak tanggung kerugian. Bayar tinggal dia. Itulah, bila saya nak jual kelapa sawit, dia orang tanya pakai lori cantik sangat. Kenapa harus kelapa sawit? Ketawa besar hari ini, cuy. Aduh, sumpah ketawa besar gua. Di sini kan Jeb nyerah gitu ya. Dia udah nyerah gitu. Ya, dah bayar. Mesti dah bayar kan. Ayo, kita nak buat apa? Nak tak nak, terpaksa saya gunakan untuk angkut kelapa sawit. Sebab dah sewa kan. Saya tak nak tanggung kerugian. Bayar tinggal dia. Sudah sudah terlanjur sewa gitu. Dia orang tanya, kenapa pakai lori cantik sangat? Ayah. Sijian, kalau tapan je kena tak apa. Ayah, terbabit. Saya redha kejadian tu. Kalau pedik saya keluar, bayar dulu. Aduh, sakit rahang gua je. Aduh. Tapan, kalau boleh kita sentuh isu. Tunggu dulu cuy ya. Okey, yang ke-8 tunggu. Aduh, rahang gua. Tapan boleh apa? Yang ke-8 cuy ya. Part yang ke-8, Tapan boleh baca masa depan orang. Okey. Tapan tiba-tiba aja bisa membaca masa depan orang gitu ya. Ya. Dia ni dah ada boyfriend kan? Belum. Dia pernah putus. Dekat masa tu dia tahu dia pasal Tapan. Akak nama siapa kak? Nama saya Syed. Syed. Single. Tapi dia macam suka mainkan perasaan orang. Boleh tahu. Pak Ayah itu mengiyakan terus gitu ya. Kayak membuat itu semuanya ya gitu. Jadi dia boleh nampak ke? Terbuka. Oh, terbuka. Bukan tercabut itu. Dia announcer ya. Saya announcer. Tahu tak macam? Tahu. Announcer kat sini. Nama awak siapa? Saya Siti Idilat. Awak boleh baca saya tak? Boleh baca tak? Kalau boleh baca, boleh baca Abrahim. Kata Syed ni suka mainkan perasaan orang. Kalau macam saya? Kalau Abang Rahim, dia akan kahwin 3. Dia prediction. Memang itu prediction. Tiga. Tali tu. Minum obat lagi. Ini ceritanya di sini dia lagi masa penyembuhan gitu. Bukan. Itu perempuan ini share.
pun boleh bercakap dengan orang kan. Kejap lagi kita ambil call. Bukan-bukan bercakap dengan awak. Kita orang bercakap sekejap. Boleh tanya soalan tu? Boleh bang. 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 Macam yang seremban. Seremban. Okey, okey. Yang kesembilan cuy. Pesan untuk Nadia. Wah, romantis ini. Pesan untuk Nadia. Anda akan lebih. Ada ringan. Pas pun kuat juga tu. Oh. Kalau tadi kita ada menyentuh tentang percintaan Tapan bersama dengan Nadia, tapi nampak gayanya Tapan agak agresif. Tapi bila kita tengah off record, dia Tapan okay lah. Menyebut semula nama Nadia. Sebab dia dah dengar abang. Okey, untuk pengetahuan okay. Tapan, radio ni memang banyak orang dengar. Radio ni memang banyak orang dengar. Boleh so, nak pesan Nadia. Okey. Boleh lah kalau cakap boleh satu ya. Dan kalau Nadia boleh. Nadia dengar ya. Seandainya Nadia dengar, seandainya Nadia dengar. Nadia dengar ni. Ya. Yeah. Dia dengar radio lain. Jangan dengar macam tu. Jangan macam tu. Saya tak nak dia dengar suara saya. Saya tak suka dia dengar suara saya lagi. Ya, sabar. Kalau dia tak dengar macam mana nak jadi nombor satu. Hancur nama Nadia. Nak luahkan rasa tu. Biar dia dengar, jadi dia tahu apa perasaan. Dan Nadia, saya dah keluar. Itu lebih pada peringatan ke macam mana tu takut? Datanglah. Datang mana? Datang nak jumpa. Sakit. Rindu. Rindu bang. Tapi sayang. Seandainya ini bukan kita bukan cakap teruk lah. Kita cuma seandainya. Seandainya pada waktu ni kalau seandainya Nadia sebenarnya dah berkeluarga, macam mana perasaan Tapan? Kita tak tahu kan apa Tapan suka datang. Tapi sebenarnya Nadia pun kasi dia berkeluarga. Kalau dia bawa family dia jemput. Kalau Nadia ada bawa family dia jemput. Dapat tak boleh buat MC. Bukan maksud keluarga macam tu. Maksudnya dia dah berumah tangga. Maksud dia tak dia dah. Yalah. Pakcik dah bersedia tak untuk menerima lari dipayar lagi gitu. Seandainya dia dapat tahu lagi. Yang Nadia sebenarnya telah pun bersuami. Sebab kita ada kemungkinan Abang, Tapan itulah saya sebenarnya. Saya rasa sebab rambut dia dah lama tak potong. Rambut dia lama tak potong. Dia rimas. Enggak, tingkah je. Macam pakcik sendiri tengok Nadia tu pakcik mula-mula. Pakcik mula-mula bila dia kenalkan pakcik dengan Nadia. So macam mana pakcik rasa Nadia tu memang sesuai untuk dia pada kita tu ke atau sebenarnya Nadia tu dia pakai juga ya baju ini. Baju macam ni cik. Memanglah kita tengok kita berbaik. Tapi tak sangka pula sampai. Aduh, sakit bagi kepala gua cik. Okey Pak Amik, kalau secara jujur ya, kalau sebut pasangan dia, Pak Amik rasa Nadia ni sesuai dengan Tapan. Pak Amik tak dapat masa mula-mula pertemuan tu tak dapat kesan yang dia akan melukakan hati. Malah tidur siang. Tapannya tidur siang cik. Kalau dia letak bahaya yang diserang. Dia belah terus. Bukan dia belah dua. Dia belah terus. Jadi saya rasa dia terus belah. Oh dia belah terus. Saya saya dulu masa kawan dengan dia, saya bagi dia marah. Bagi barang. Nak balik okay. Barang tu. Kalau boleh Nadia dengar. Saya nak balik barang tu. Barang apa tu? Jangan simpan. Kalau dah ada keluarga, dah ada orang lain, saya orang lain. Tolong pulangkan balik. Barang apa tu? Kalau boleh kita tahu. Hati saya. Asyik sekali. Kami tak ada hati. Alamak. Saya tak ada jiwa. Hidup saya kosong. Tak apa yang membuatkan Tapan susah nak lupakan Nadia. Apa yang bagus apa dengan Nadia? Dia membuatkan sampai Tapan tak boleh move on. Nadia tu. Dia caring. Ambil berat. Ambil berat. Banyak atlet. Tak berat? Dia ambil berat. Dulu, dia kerja dekat timbang yang kalau lori berapa berat, dia
Kira berapa berat lori kat situ. Sebab lori berat tu. Timbang lori. Ambil besar. Kalau dia ya, untuk kalau dia tak ada JPG. Lori-lori kosong. Dia akan lori akan timbang, dia akan ambil berat. Itu lori berat tu. Ah, jadi dia yang orang yang jenis ambil berat. Kecil. Ini Nadia ke Superman gitu sih. Aduh. Aduh, masih panjang gak ini cuy. Wah, gue sumpah. Ini gue terus terang aja cuy, sakit banget kepala gue. Masih ada tiga kah? Mudah-mudahan durasinya gak terlalu panjang cuy ya. Wah. Oke, yang 4.10 itu judulnya Nadia. Dari judulnya aja. Oke, Nadia bot. Tak tahu kan dia buka muka dan tak pakai tudung. Oh, tak pakai tudung orangnya. Botak. Sakit je. Dulu masa takkan memangnya awan tu dia cakap dia kepala banyak kutu. Uang tu terlalu banyak. Jadi botakkan dulu. Bagi semua dah ni baru tumbuh rambut baru. Dia kan jemim pasir. Jadi bapak dia kontraktor. Berkudis saja? Tak, rambut je berkutu. Sorang kutu. Kadang-kadang dia sampai tak perasan. Macam-macam Lady Bird ya, besar-besar itu. Lady Bird tak? Kadang-kadang kepala rupanya kutu. Sumpah. Kalau gue yang ada di sini cuy, gak tau. Dah lama tak jumpa dia, tak tahulah. Dah keadaan macam mana. Dah bertudung ke? Dah pakai helmet ke jadi tak tahu dah lama. Berapa lama? Ada lah dalam 15, 10 tahun. Ini kurang pula 10 tahun. Bagi helmet. Lama. Ingat. Ya. Masa ingat. Itu kira macam first love ke Pak Amir? Nadia ni? Saya pun tak tahu sebab dia jadang nak bercerita tentang hal. Tapi yang Nadia ni memang dia tak boleh lupa rahsia. Dan yang saya kenal pun kawan dia itulah Nadia tu. Yang lain pun mungkin ada lah, tapi dia tak pernah cerita. Itu Nadia botak gimana cerita gitu. Okey, kita lanjut ya. Ini kayaknya sisa dua lagi cuy ya. Okey, judulnya adalah Biar Tapan Kawin Dulu Baru Ayah Kawin. Okey, kawin dulu apa? Apa namanya, tapan kawin dulu baru ayah gitu ya maksudnya. Tapan ngantuk kot benar. Malah tidur. Tidur duduk gitu ya. Kalau boleh kita nak rekod tentang ni boleh sikit ya. Oh, Pak Amir pun memang ambil langkah untuk tak berkawin sebab dia takut tak boleh orang terima tapan. Takut pula. Apa, tak kisah kalau ayah kawin lagi? Ayah kawin baru. Biar tapan dulu lah. Biar tapan dulu. Orang nak tengok tapan. Oh, ini live-nya tu di TikTok ya. Siapa ya? Kita tawak lah tu. Tapan. Kenapa sendiri pun tak percaya rupanya ni? Dia dah lama tak tengok cermin. Oh. Ni ada? Kalau nak.
Sebab orang orang nak tengok tapan. Jadi kita letak depan tapan eh. Kirain dia apa? Takut sama siapa muka dia. Tengok saya ya. Bukan tengok, ha? Ini tapan. Ini saya. Ha, tapan ni. Cuba say hi. Tapan boleh baca? Mungkin tapan boleh baca-baca komen ke apa tapan ni. Dekat G-U-Y. Oh, ngeja lambat tapan. Kalau ngeja lambat. Sebab belum habis je, naik atas dah. Dia laju. G-U-Y-S. G-U-Y-S. Guys. Ayah, ni, ni tapan ke ya? Ya, yeah, tapan. Tapan tak percaya? Kenapa? Kenapa? Tapan membayangkan tapan ni macam mana sebenarnya? Tapan ingat tapan ada jambang. Oh. Tak apa dah oh. Berarti selama ini jarang tengok ini cermin ya? Tak tengok cermin. G-A-I-S. G-A-I-S. Guys. Hello guys. Ada orang bagi roti canai. Tapan nak makan. Ha, itu macam tapan nak makan. Macam game tu. Ini permainan terbaru ni, Tapan. Oh. Ini yang terbaru, latest TikTok namanya. TikTok ke Lato-Lato yang yang paling paling latest? Permainan ni app. Aduh. Ha. Ada, ada orang bagi bunga. Thank you. So sweet. Ah, tak tanya tadi. Tanya bang. Siapa? Kenal je. Kenal je. Kenal je. Jep. Ah, dia radio. Dia patutnya dia ada. Tak datang. Dia pergi training gunting rambut. Dia ada khusus. Insya-Allah. Ah, saya sampai. Nanti lepas kopi nanti bolehlah ajak. Gunting rambut tapan. Oh. Oh, memang tak kenal je? Tak. Dia tahu. Lama lagi rekod je? Okey. Okey, boleh, boleh. Mari kita. Dah dah masuk ke? Yang kola tu? Belum? Ya. Ya. 9,300 mata yang memandang. Oh. Uish. Tahu juga kan mata banyak yang memandang. Banyak juga ya. Tapi enggak muncul ya di sini ya? Kau jangan buat hal. Bagi tengok. Kita nak tengok. Tak nak tengok dah. Tak nak tengok. Tapi banyak orang bagi hadiah ni tapan. Nanti orang kata sombong. Ha, tapan. Pusing ah. Lain-lain ke? Masih ada lagi tak? Tapan sekarang kerja apa Pak Amir? Orang tanya. Oh, masih ada cuy. Tapan belum kerja. Ini yang 13. Ini sampai berapa relax, sih sebenarnya? Relax, fokus dan tidur.
Tapi saya nak bagi tahu kat dia ni tak sihat. 16 17 18 19 21 masih panjang cuy. Aduh, ini durasi sudah panjang banget. Nantilah kita lanjut lagi cuy. Kalau ini jujur aja ya, saya harus jujur, kepala saya sakit banget cuy. Aduh, nanti kita lanjut lagi lah cuy ya. Aduh, sumpah. Oke cuy, saya gak bisa lanjut. Saya pikir tadi itu awalnya sampai 12 part. Ternyata masih panjang ya ceritanya ya. Aduh, gue kayak noy, gue kayak apa ya namanya cuy, ini baru kali pertamanya gue selama sekian lama, setelah sekian lama lagi ngakak itu yang sampai naik di kepala cuy ya. Waktu saya mereaksi ini cuy, awal dulu saya mereaksi apa itu yang sampai naik di kepala benar-benar itu, waktu ada video juga Ustadz Syamsul Lebat dengan aduh gue oleng banget sumpah cuy. Johan Sisan cuy. Itu di situ membuat kepala gue tuh hancur banget dengan ini jawaban Buddha itu juga di situ cuy. Dan ini video tapan lagi nih yang membuat aduh. Gue enggak bisa berbohong di sini cuy. Gue enggak bisa berbohong, kelihatan kok dari tampang gue kayak apa ya? Kayak pusing banget. Pusing banget, sumpah. Dan mungkin itu aja cuy. Sebelum saya pamit, kalau memang suka dengan video ini, silakan bantu di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy. Dan korang bisa komentar di bawah kalau kita mau lanjut lagi ya, kalau memang korang suka gitu ya. Kalau nggak, ya sudah, kita cari video-video yang lain lagi cuy. Oke, saatnya saya pamit. Saya Andy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next.